Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini ya, kita akan cek harga untuk bonsai-bonsai ini ya. Yang ada di tempat kami sendiri di jalur bonsai yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ya. Kita akan obral dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk santigi original di atas batu cukup di nota 250. Ada sancang ya, kawista, loa, dan lain sebagainya. Dan ini juga harga turun drastis ya. Sisir yang kemarin di 250, hari ini cukup di nota 150. Dan ini juga ada saing simbur super mikro Vietnam ya, bunga ungu. Kaki-kaki mantap, cukup di nota 200.000. Dan harga yang seratusan ya, untuk pohon-pohon seperti ini cukup di nota 100.000. Pohon ipe ini ori di batu, kayaknya asik. Ada sancang, dan ini ada ipe kayak landscape, unik sekali. Cukup di nota 100.000. Wes pokoknya habiskan stok ini. Ini kaki-kaki putar ya, yang belakang juga mencengkeram batu. Dan kita langsung saja mulai sedulur jalur bonsai ya. Dari mulai dari di sini, sudah saya siapkan di sini. Di sini ada pohon santigi ya, ini ori di batu ini. Nah ini pokok pohonnya. Dengan kode 01 santigi cukup di nota 250 ya. Kita main harga net-netan aja. Kondisinya sangat subur ini. Dan lumayan tinggi juga ya. Ketinggian kisaran di 40 cm. Dia nancep di batu, dan ini ori dari hasil dongkelan. Untuk karakternya nggak usah diragukan ya, karena pohon orinan di batu. Dan ini selentingannya, alurnya enak ini. Kondisi subur makmur dengan ketinggian kisaran di 40 cm, sudah pakai pot semen, cukup di nota 250. Bagi yang berminat bisa langsung di screenshot ya. Untuk WA saya taruh di judul video ini, di bawah video ini. Dan ini ada sancang ya, sancang program di batu. Karakter batunya luar biasa, ketinggian kisaran di 40-an. Ketinggian batunya. Sudah pakai pot juga. Perawatan sangat lama ini. Cukup di nota 200.000 tinggal pajang ya. Wih. Ini harga net-netan aja ya. Untuk pohon seperti ini cukup di nota 200.000. Untuk karakter batunya, wih, istimewa. Ini memang batu dicari yang pilihan ya. Jadi gayanya juga enak ya, menyesuaikan dengan pohonnya. Sancang, tinggal potong-potong tipis-tipis sudah rapet itu. Lumayan besar juga. Cukup di nota 250 dengan kode 02. Dan ini ada pohon kawista ya, pohon kawista atau kawis batu. Kondisi subur. Nah ini tunas muda juga sangat cantik. Pohonnya juga meliuk-meliuk, perantingannya lumayan lah, diranting-ranting sendiri gitu. Cukup dengan nota di 300.000 sudah siap pajang ya. Nah untuk pohon kawistanya seperti ini. Ketinggian kurang lebih di kisaran 40-an. Ini pakai jengkal saya. Mantap. Dan di sampingnya ini ada pohon loa ya. Karakternya sangat tua ini loa. Bokel. Perantingannya juga bagus. Ini barusan saya press mendadak ya. Potong-potong mendadak ini. Nah, sudah rawatan lama. Tinggal ngerapetin sedikit. Sudah cantik ini. Pohon loa seperti ini. Dengan kode 04 cukup di nota 300.000. Kemarin saya buka di 500 ya. Hari ini langsung kita main net aja di 300.000. Dan di sini ada pohon mustam ya. Nah, ini pohon mustam si hitam manis. Cakep. Ketinggian kisaran di 30-35. Cukup di nota 200.000 dengan kode 05, pohon mustam.
200.000. Dan ini ada Mustam lagi dengan harga yang sama ya, 200.000 dengan gaya yang berbeda. Wih, mantap ini, gayanya juga asik. Ketinggian kisaran di 35-40. Dengan kode 06, harga di 200.000 untuk pohon Mustam. Dan di sini ada pohon serut ya, karakternya sangat tua. Ini sudah apa? Galehnya ya, atinya pohon. Tengah-tengahnya sudah tahapan cutting. Kondisi subur banget. Cukup di nota 150 ya, ini kode lama. Cukup di nota 150 untuk pohon serut. Dan ini juga ada pohon serut lagi sebelahnya, cukup di nota 100.000. Karakternya nggak usah diragukan lagi ya, untuk karakter pohonnya sangat tua ya. Dan ini ada sancang ya, masih perokaran. Subur, barusan saya potong-potong. Terus 100.000 aja, lupa nggak ngasih kode tadi. Dan ini ada lagi pohon serut ya, kayak ngerap panjang pot di 50. Nah, panjang pot di 50. Ini jengkal saya, dua jengkal ya. Karakter pohonnya juga bagus. Ini sudah rawatan lama, tahapan cutting ya. Cukup di nota 250. Ini lupa ngasih kode juga. Pohon serut. Cakep. Perantingannya juga cakep nih. Katingan ya. Cukup di nota 250.000. Dan ini ada lagi Mustam ya. Kayaknya unik, ada 3 Mustam ya. Nanti borongan lebih murah. Cukup dengan nota di 200.000. Kode 09, pohon Mustam. Kaki-kaki juga bagus. Gayanya sederhana tapi enak sekali. Cukup di nota 200.000, sudah pakai pot semen ya. Dan ini ada pohon dolar mangkok ya. Dolar mangkok program di batu. Karena sudah tembus gini. Kondisi subur banget ya. Cukup di nota 150.000. Dan ini ada lagi pohon sancang. Ini program di atas batu ya. Batunya nggak seberapa kelihatan. Tutup lumut ini. Cukup dengan harga di 100.000 dengan kode nomor 11. Pohon sancang. Dan ini ada lagi pohon sakura ya. Nah, pohon sakura. Akarnya sudah mencengkeram batu. Kode nomor 12, cukup dengan harga 100.000. Nah, pohon 100.000 cantik yang ini. Karakter batunya juga cantik. Kita lihat sedikit bentuk. Nah, ini akar-akarnya. Pohon juga seperti ini, taruh meja sambil ngopi. Cukup 100.000, murah banget. Dan ini ada lagi waru India ya, program di batu. Untuk akarnya sudah mencengkeram batu. Ini ada yang ke sana juga. Melilit ke sana, dia melilit ke sini. Waru dengan kode nomor 13, harga cukup di 100.000. Ketinggian kisaran di 20-an. Nah, ini pohon sisir melentuk ya, perantingannya juga sudah enak. Cukup dengan nota di 100.000. Sisir nih, jarang ini sisir. 150, sorry. Kemarin di 250 ya, hari ini cukup di 150 harga net. Dan ini ada lagi saing simbol super mikro Vietnam, bunga ungu. Karakter pohonnya juga sangat tua. Kaki-kaki putar keliling ya. Kaki-kaki bagus nih. Nah, ini ada yang terpendam nih. Cukup dengan harga di 200.000. 200.000. Mantap sekali. Dan di sini ada lagi pohon sancang. Program di atas batu, kondisi subur makmur. Dengan kode nomor 16, cukup dengan harga di 100.000. Akarnya sudah melilit ke dalam gitu ya. Ini masuk ke dalam sana ini. Tembus sampai belakang sini. Ini lagi cuma 100.000. Dan ini ada pohon ipri ori di batu ya. Kode nomor 17, harga cukup di 100.000.
Sudah beserta potnya ya. Dan ini ada anting putri program di batu harga 100.000. Subur banget. Dan ini ada sancang kode nomor 19 harga di 200.000. Dan ini ada poni break ya dengan kode nomor 20 harga 100.000. Ini keliru, ini mestinya 150 tadi. Ini ada akar yang di belakangnya yang melilit-melilit gitu. Cakep. Pohon kayak gini siap pajang ya. Sudah ada potnya juga, pot semen. Tinggal pajang. Cukup cepat ya. 100.000. Dan ini ada lagi pohon sisir. Nah, sudah rimbun, subur. Kode nomor 21 harga cukup di 200.000. Dan ini ada lagi pohon sisir juga. Ini kakinya tambah istimewa ini. Putar keliling ya. Ini tunas-tunas muda, subur banget. Cukup dengan nota di 200.000. Dan ini ada dua pohon sisir kecil. Ini borongan aja lah. Dua pohon ini 150. Bisa langsung di screenshot ya. Nah, ini ada pohon serut dan lain sebagainya. Ada pohon sancang. 150 wes. Ini pohon ibrik. 100.000. Ini pohon amplas. 100.000, ini sancang, lumayan besar, 100.000, dan ini lagi pohon sancang, 100.000. Nah, itu tadi jalur-jalur bonsai, yang sudah kita spill satu persatu ya, dimulai dari santigi tadi, sampai ke sana, mantap. Oke, terima kasih jalur-jalur bonsai, bagi yang berminat bisa langsung screenshot aja ya, untuk pohon-pohon yang diminati, dan langsung WA ke nomor saya yang ada di bawah video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.